Dokteran Dr. Junadi Nasir MM memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir. Calon legislatif DPRA nomor urut 1 KPU 9 Aceh Selatan Subur Sawang. Dr. Andes Junadi Nasir MM selalu di hati masyarakat. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Kembali lagi bersama Transformasi Nasional. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat pemirsa, diantaranya Disperindakop Kota arahkan pelatihan olahan makanan daging dan ikan, menggali potensi daerah. Diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran disertai sholawat badar bagi seluruh peserta pelatihan hingga memberi nuansa khidmat bagi para peserta pelatihan. Olahan makanan daging dan ikan yang diadakan Dinas Perindakop dan UKM Kota Subulu Salam. Pelatihan ini dibuka langsung oleh H. Junifar S. Sos, Kepala Dinas UKM dan Perindakop Kota Subulu Salam, Rabu 29 November 2023. Tampak pelatihan berlangsung aktif dinamis di Kampung Pegayo, Kecamatan Simpanggiri, Kota Subulu Salam. Kabid UKM dan Perindustrian Unsur TP PKK Camat Simpanggiri, Kairulusah AMD, narasumber Ibu Darmiati Selain yang juga pengelola Om Kofi, Kota Subulu Salam. Tampak Kabid Perindustrian Nurita SP, Lisnawati Tinendung Kasih UKM, Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Subulu Salam. Pelatihan ini kita harapkan menjadikan daerah kita berdaya saing, terkhusus bagi usaha kecil dan menengah, teruslah berinovasi terhadap produk daerah Kota Subulu Salam. Peserta pelatihan masyarakat mampu mengolah makanan dari daging dan ikan dengan baik bertujuan agar semua produk UKM kita bernilai jual yang lebih tinggi untuk membantu perekonomian masyarakat secara umum, jelas H. Junifar S. Sos. Dari giat kecil ini kita bisa menjadi besar, menjadikan daerah kita pemberi inovasi pada kuliner Nusantara yang pada akhirnya dari pelatihan ini para ibu peserta yang hadir mampu menunjang dan meningkatkan sektor ekowisata daerah yang berdaya saing nantinya. Tutup H. Junifar Esos, Kadis Perindakop dan UKM tersebut. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini, dan silakan berkomentar agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Saya Adi Purwono, Transformasi News, mengabarkan. Dr. Andes Junadi Nasir MM memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir. Calon legislatif DPRA nomor urut 1 KPU 9 Aceh Selatan Subur Sawang. Dr. Andes Junadi Nasir MM selalu di hati masyarakat.